Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga kabar kalian pagi hari ini sehat selalu ya. Dan kalian harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tematik tema 7, subtema 2, pembelajaran 1 sampai 3. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Setelah berdoa, mari kita bersama-sama mengikuti pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita akan belajar IPA mengenai energi listrik. Setiap benda terdiri atas bagian-bagian yang lebih kecil. Bagian suatu benda sering disebut partikel. Bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi lagi disebut atom. Pada bagian atom inilah terjadi listrik. Keberadaan listrik tidak dapat dilihat secara langsung. Adanya listrik dapat diketahui setelah berubah menjadi bentuk energi lain, misalnya menjadi panas. Ini contohnya: setrika mengubah energi listrik menjadi panas. Berikutnya, cahaya. Contohnya, listrik menjadi cahaya, yaitu lampu. Berikutnya, bunyi. Contohnya adalah televisi atau radio. Muatan listrik ada dua, dan keduanya saling berlawanan. Jenis kedua muatan listrik adalah negatif dan positif. Muatan listrik negatif disebut elektron, sedangkan muatan listrik positif disebut proton. Listrik statis dan listrik dinamis. Sentulah rambutmu dengan penggaris plastik yang sudah digosok kain atau balon yang sudah ditiup dan digosokkan ke kain. Apa yang terjadi pada rambutmu? Ketika rambutmu didekatkan pada balon yang telah digosokkan kain, sejumlah elektron berpindah dari rambut ke balon. Akibatnya, rambutmu akan berdiri mendekati balon. Ini terjadi karena jumlah elektron pada balon bertambah. Balon menjadi bermuatan negatif. Perbedaan muatan pada balon menimbulkan gejala kelistrikan. Muatan balon bersifat diam atau statis. Oleh karena itu, gejala kelistrikan yang terjadi disebut listrik statis. Lalu, apa yang dimaksud dengan listrik dinamis? Listrik dinamis adalah listrik yang bisa bergerak. Cara menghitung kuat arus pada listrik dinamis adalah membagi muatan listrik dengan waktu. Satuan muatan listrik disebut kolom, dan satuan waktunya adalah detik. Contoh listrik dinamis yaitu mainan pada anak-anak, yaitu mobil listrik yang menggunakan baterai sebagai sumber energinya. Mobil listrik pada mainan anak-anak akan bergerak jika saklarnya dihidupkan. Hal ini terjadi karena ada perpindahan aliran listrik dari baterai ke motor listrik. Yang membuat roda pada mainan anak-anak akan berputar atau bergerak, peralatan elektronik, alat-alat yang membutuhkan energi listrik sebagai sumber energinya disebut alat elektronik. Alat elektronik dapat berfungsi karena adanya aliran arus listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Perubahan menjadi bentuk energi lain itulah yang sering dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga. Beberapa alat rumah tangga yang menggunakan listrik yaitu televisi, setrika, dan lampu. Perhatikan gambar pada layar. Di rumah kamu pasti memiliki televisi, setrika, dan lampu ya. Nah kegunaannya banyak sekali. Dan peralatan itu menggunakan energi listrik. Sumber energi listrik. Benda yang dapat menghasilkan energi disebut sumber energi. Oleh karena itu, benda penghasil energi listrik disebut sumber energi listrik. Contoh sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari yaitu baterai, aki, atau akumulator, dinamo, dan generator. Kita lihat ya, satu persatu, yang pertama baterai. Baterai disebut elemen kering karena di dalamnya terdiri atas bahan-bahan kimia kering. Di dalamnya terdapat batang karbon yang berfungsi sebagai kutub positif. Adapun pembungkus seng berfungsi sebagai kutub negatif. Pada saat digunakan di dalam baterai, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Pada saat tidak dapat digunakan, maka baterai disebut elemen primer. Cara menggunakan baterai sangat mudah. Jika kedua kutubnya dihubungkan ke sebuah rangkaian, baterai akan mengalirkan arus listrik. Nah, di rumah kamu ada ya barang-barang yang menggunakan baterai? Contohnya bisa tidak kamu sebutkan? Ya, ada jam dinding, remote TV, remote AC, center, dan yang lainnya. Berikutnya, aki atau akumulator berbeda dengan baterai. Setelah habis energi kimianya, aki masih dapat diisi kembali. Karena itu, aki disebut elemen sekunder. Pada saat aki digunakan, terjadi perubahan energi kimia menjadi listrik. Sebaliknya, pada saat aki diisi ulang atau disetrum, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Nah, aki ini banyak digunakan di kendaraan bermotor, di mobil, dan di motor. Aki terdapat dua jenis, yaitu aki basah dan aki kering. Dinamo. Dinamo sepeda biasanya dipasang pada roda sepeda. Di dalam dinamo ada bagian pokok yang berupa magnet dan kawat kumparan. Salah satu dari keduanya dapat berputar. Bagian yang berputar disebut rotor. Sedangkan yang diam disebut stator. Bagian rotor dihubungkan dengan bagian roda. Jika roda berputar, rotor juga berputar. Perputaran antara magnet terhadap kumparan itulah yang akan menghasilkan listrik. Pada penggunaan dinamo, terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Semakin cepat berputar, semakin besar tegangan listrik yang dihasilkan oleh dinamo sepeda tersebut. Hal itulah yang menyebabkan saat kamu mengayuh sepeda semakin cepat, maka nyala lampu juga akan semakin terang. Kamu dapat menemukan dinamo sepeda ini di sepeda kumbang yang biasa digunakan oleh anak perempuan. Ciri-ciri sepedanya di bagian depan ada keranjangnya dan di bagian belakang bisa dibuat berboncengan. Generator Sumber energi listrik dalam ukuran besar disebut mesin pembangkit listrik atau generator. Dari generator inilah timbul energi listrik yang dapat digunakan dalam suatu wilayah yang luas. Jadi, jika rumah kalian ada listrik, didapatkan dari generator ini karena alat ini dapat menghasilkan energi listrik. Pada layar sudah ada gambar genset, benda ini termasuk ke dalam generator. Alat ini digunakan di rumah-rumah atau di toko-toko saat mati lampu. Nah, pemilik toko akan menggunakan alat ini untuk menghasilkan sumber energi listrik. Bahaya listrik. Listrik membuat hidup kita menjadi nyaman. Mengapa? Karena semua alat-alat elektronik yang ada di rumah kita dapat dihidupkan dengan listrik. Contohnya lampu, Televisi setrika, nah, semuanya itu dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Namun, penggunaan listrik yang tidak hati-hati dapat menyebabkan kematian. Pernahkah kamu melihat peringatan seperti gambar pada layar? Gambar itu merupakan peringatan agar kita berhati-hati ketika menggunakan listrik. Kecerobohan dalam menggunakan listrik dapat menyebabkan hubungan pendek kerusakan peralatan listrik, dan kebakaran. Jadi kalian hati-hati ya jika dekat dengan listrik. Berikutnya pelajaran SBDP mengenai pola lantai tari. Pola lantai adalah pola dena yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang untuk menari. Pola lantai ini merupakan teknik blocking Seorang penari, pola lantai berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Berikut beberapa pola lantai pada tarian, antara lain: pola lantai vertikal atau lurus. Pola lantai ini, penari, membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang, atau sebaliknya. Pola lantai ini banyak digunakan pada tari klasik. Pola lantai ini menampilkan kesan sederhana tapi kuat. Berikutnya, pola lantai horizontal. Pola lantai ini penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Berikutnya, pola lantai diagonal. Pola lantai ini penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri, dan yang terakhir adalah pola lantai garis melingkar atau melengkung. Pola lantai garis ini banyak digunakan pada tari rakyat dan tari tradisi, memberi kesan lemah dan lembut. Beberapa pola lantai melengkung, antara lain pola lantai melingkar pada lengkung ular dan angka delapan. Pola lantai dibuat untuk memperindah pertunjukan karya tari. Dalam pembuatan pola lantai harus memperhatikan beberapa hal, yaitu bentuk pola lantai, makna pola lantai, jumlah penari, tempat pertunjukan, dan gerak tari. Penampilan gerak tari tidak lepas dari desain garis dan desain pola lantai. Ada dua jenis desain garis: yaitu garis lurus dan garis lengkung. Desain garis lurus memberikan kesan lembut tetapi lemah. Desain garis mendatar memberikan kesan istirahat. Desain garis tegak lurus memberi kesan ketenangan dan keseimbangan. Desain garis melingkar atau melengkung memberikan kesan manis. Dan yang terakhir, desain garis menyilang atau diagonal memberikan kesan dinamis atau kuat. Pola lantai pada tarian daerah yang pertama, tari Kuda Lumping. Tari Kuda Lumping berasal dari Jawa Timur. Tari Kuda Lumping dibawakan oleh empat penari. Tarian ini menggunakan properti yang berupa kuda kepang. Penari menggunakan kuda kepang seolah-olah menunggang kuda sekaligus berperilaku seperti kuda. Tari kuda lumping menggunakan pola lantai diagonal. Tari piring. Tari piring berasal dari Sumatera Barat yang digunakan pada saat panen padi telah usai. Tarian ini tercipta dari orang di Sumatera yang mempunyai kebiasaan berkumpul di sawah saat panen padi. Selesai makan, mereka tidak langsung mencuci piring akan tetapi mereka menggunakan piring-piring tersebut untuk menari. Dalam pertunjukannya, tari piring menggunakan pola lantai horizontal dan vertikal. Namun, digunakan juga pola-pola lantai bervariasi. Tari Pakarena. Tari Pakarena dari Sulawesi Selatan bertemakan ucapan syukur kepada Batara Guru yang telah mengajari manusia berbagai macam ilmu. Tari Pakarena ini menggunakan pola lantai vertikal. Berikutnya, pelajaran IPS kita akan mengenal beberapa rumah adat yang ada di Indonesia. Kita lihat ya, bersama-sama: yang pertama, rumah limas. Rumah limas merupakan rumah kayu. Dari segi arsitektur, rumah kayu ini disebut limas karena bentuk atapnya yang berupa limas. Sumatera Selatan adalah salah satu daerah yang memiliki ciri khas rumah limas sebagai rumah tinggal. Ada dua jenis rumah limas di Sumatera Selatan, yaitu rumah limas yang dibangun dengan ketinggian lantai yang berbeda dan yang sejajar, rumah limas yang besar melambangkan status sosial pemilik rumah. Rumah betang, rumah betang bentuknya memanjang serta terdapat sebuah tangga dan pintu masuk ke dalam betang. Tangga sebagai alat penghubung pada betang dinamakan hejot. Hampir semua rumah betang berukuran besar dan terbuat dari kayu yang berkualitas tinggi, yaitu kayu ulin. Rumah panggung, rumah adat Jambi, disebut rumah panggung. Rumah panggung memiliki 8 ruang, yaitu ruang jogan, ruang serambi depan, ruang serambi dalam, ruang kamar, amben melintang, ruang serambi belakang, ruang laren. Ruang garang dan ruang tenggarai, rumah rakyat. Rumah adat ini berasal dari daerah Bengkulu. Rumah ini memiliki tiga kamar, yaitu kamar untuk orang tua, kamar gadis, serta kamar bujang. Gapura Candi Bentar, rumah adat Bali, memiliki pintu masuk yang dinamakan Gapura Candi Bentar. Balai Bagong merupakan tempat untuk istirahat. Balewatikan merupakan tempat adu ayam atau untuk pagelaran kesenian. Kari Agung merupakan pintu masuk pada waktu upacara besar serta Kori Babetelan merupakan pintu masuk untuk keperluan keluarga. Bangunan rumah adat Bali dipenuhi dengan hiasan-hiasan berupa ukiran dan patung-patung. Kalau kalian pernah ke Bali, sering ya dijumpai patung dan ukiran-ukiran yang terdapat di rumah yang berada di Bali. Hubungan tinggi. Rumah adat ini berasal dari daerah Kalimantan Selatan. Rumah adat ini memiliki atap yang lancip dengan sudut 45 derajat. Berbentuk segi empat panjang dengan tambahan pada samping kanan dan kiri. Ada dua macam rumah adat dari daerah Jakarta yaitu rumah kebaya dan rumah joglo. Yang pertama, kita bahas rumah kebaya. Rumah kebaya memiliki beberapa atap, yang jika dilihat dari samping berlipat-lipat seperti lipatan kebaya. Dindingnya terbuat dari panel-panel yang dapat dibuka dan digeser ke tepi. Rumah adat daerah Jakarta yang kedua adalah Rumah Joglo. Rumah Joglo Betawi memiliki atap seperti Rumah Joglo Jawa, yaitu atap yang menjulang ke atas dan tumpul. Setiap bagian rumah memiliki fungsi yaitu serambi depan untuk menerima tamu laki-laki, sedangkan serambi belakang untuk menerima tamu perempuan. Rumah Kesepuhan Cirebon Rumah Kesepuhan Cirebon merupakan rumah tradisional Jawa Barat yang terdiri atas pendopo, pringgondani, prabayasa, dan panembahan. Setiap bagiannya memiliki fungsi masing-masing. Rumah Joglo. Rumah adat Jawa Tengah dinamakan Rumah Joglo. Rumah adat tradisional Jawa Tengah ini memiliki ciri khas yaitu menggunakan blantar bersusun ke atas yang dinamakan blantar tumpeng sari. Bangunan Joglo ini memiliki kerang yang disebut sunduk atau sunduk kili yang berfungsi sebagai penguat bangunan atau penyiku agar tidak berubah posisi rumahnya. Bentuk bangunan joglo adalah bujur sangkar. Setelah kalian memperhatikan pembelajaran tematik hari ini, saatnya kalian mengerjakan tugas IPA. Tugas IPA ini kalian kerjakan di buku PR tematik, tulis soal, dan berilah tanggal. Sampai di sini dulu pembelajaran tematik kita hari ini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran tematik berikutnya. Selalu jaga kebersihan dan kesehatan. Terima kasih.